Saya kudu mengakui, ini memang sangat luar biasa karena saya sudah hampir atau bahkan lebih dari 2 tahun nggak upload video. Dan video ini saya buat dengan sangat subjektif dan sangat terserah saya. Jadi saya nggak bermain lagi di game Minecraft dan kali ini saya akan membahas tentang topik lain. Ya, alasan saya membuat ini setidaknya untuk kepuasan hati saya sendiri di masa depan. Selamat datang di cerita menembus akhir untuk sebuah awal memandang waktu sebagai kesempatan dan inilah Free Rain Beyond Journey End. Ya sebetulnya ini konten yang sangat telat ya, di sisi lain sudah 2 tahun nggak upload video. Yang penting kita buat dulu. Jadi pada tahun 2014, sebuah light novel mendapat penghargaan dari Kyoto Animation. Light novel itu berjudul Violet Evergarden. Dan pada tahun 2020 terdapat manga dari Shonen Sunday yang mengudara. Kemudian singkatnya pada tahun lalu manga tersebut diadaptasi oleh studio Madhouse menjadi anime dengan judul Sousou Free Rain atau Free Rain Beyond Journey End. Entah kenapa saya lebih enak denger yang bahasa Inggrisnya ya kan, Beyond Journey End. Kedua karya ini memang sangat indah. Dan ternyata ada satu hal mengapa kedua karya ini terasa familiar, yaitu tentang soundtrack atau musik latar belakang. Keduanya seolah memiliki bumbu rahasia tentang musik latar belakang mereka. Dan ternyata bumbu rahasia itu tercipta dari seseorang yang bernama Evan Cole. Hello everybody, I'm Evan Cole. I'm an American composer living and working in Japan. Evan Cole, seorang komposer musik berkebangsaan Amerika yang bekerja di industri Jepang, khususnya di industri anime. Dia mengawali karirnya di Jepang dengan menjadi komposer grup band bernama Elements Garden pada tahun 2012. Singkat cerita, dia sekarang menjadi salah satu komposer musik yang berhasil membuat karya-karya yang begitu luar biasa, indah, dan ikonik. Di salah satu interview, dia berkata bahwa ketika dia menulis musiknya, dia ingin berfokus dengan alat musik tiup kayu. Alasan mengapa dia melakukannya? Karena alat musik tiup kayu memiliki karakter feminim. Dia pikir instrumen itu memang paling cocok untuk karya ini. Hingga pada tahun 2023, Free Rain Beyond Journey End mengudara. Akhirnya, Evan Cole kembali memasak. Dan semua hasil karya dari Evan Cole ini, kalian bisa menikmati secara gratis dari YouTube Taufik Evan Cole sendiri. Free Rain memang memiliki cerita yang ringan tapi mengharukan. Kata-kata yang mereka utarakan memang terasa indah. Ditambah masakan dari Evan Cole ini, saya rasa memang pantas untuk menyandang top 1 My Anime List untuk sekarang. Selain memang musik latar belakang yang begitu sempurna, penempatan musiknya sendiri juga berhasil menempatkan hati kita sebagai menonton mereka. Tanpa penempatan musik yang tepat, mungkin rasa ini nggak akan terjadi. Dari kedua karya ini, saya tahu bahwa cerita yang bagus belum tentu cukup untuk membuat karya utuh yang sama bagusnya. Singkat cerita, perjalanan Free Rain menembus akhir masih panjang. Perjalanan mereka ke surga masih berlanjut. Yang tandanya Evan Cole masih berhutang untuk kita. Ya, semoga cepat dibayar. Dan untuk Evan Cole, saya selalu angkat topi untuk Anda.